pukul 6.45 petang. Dan sekarang kita menginap di Hotel Wasia. 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 So, tengok. Problem sikit tidak. Hai. Masing-masing. Kita datang Cyril and then Yus, kita orang akan pergi mana? Akan pergi di Marina Bay. Okey, jom. Sekarang ini kita melalui satu lorong. Bukan lorong Muaksin, tapi ini adalah satu lorong. Bukan lorong coket, tak ada luar untuk pergi ke daripada hotel Wasia. Wasia ke Sesen. Berarti kalau anda datang ke sini, bolehlah menggunakan MRT. Satu destinasi, satu citarasa. Sekarang menunggu ketibaan MRT untuk ke Marina Bay. Nampaknya kita ada masalah tadi, masih beli tiket. So masalahnya kita so top up-nya tak boleh. Dah tak terima $10. Ah, you sudah pergi ke kaunter, tapi masalahnya petugas kaunter tapi tutup, tak boleh juga. So moral of the story, untuk korang yang nak datang ke Singapura, sediakan duit kecil. Sekurang-kurangnya $2. Eh, kita nak pergi mana ni? Okey, apa yang menarik di Marina Bay nanti? Adalah pemandangan waktu malam di mana kita boleh mengecapi satu suasana sana di malam minggu. Sayang-sayang baru sampai di Station Orchard. Dan tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi station untuk sampai ke Marina Bay. Sari, macam mana? First time datang Singapura? First time datang Singapura. Tadi masa turun dekat mana tu pergi Sentul. Untuk hari ingatkan macam ke Ipoh. Sentul, Ipoh. Dia pergi berpunan kala-kala kan. So macam, biasa je. Saya bawa dia datang sini untuk merasai berjalan kaki walaupun buat beg seperti gelandangan di Singapura. Okay, nampaknya dia makin sihat hari ini. Berapa kg berat beg tu? Lepas usung ke sana ke semari. Banyak lah. Banyak. Hashtag luggage less than 7 kilo. We break that 7 kilo lah. Yeah, it's average. 7 kilo. Sampai hati ya, you sebab macam tu. No, masuk dekat istri kan. Itu adalah satu eksplorasi dia. Yalah. Benarnya nak cari barang, freshman yang katanya tak kontrusi. Jalan-jalan, dia penat. Asal kempas hati. Makan, mutabak. Kambing, itu yang penting. Apa ayam tak habis, aku juga. Itu semestinya. Macam tak sedap je? Tak habis? Sangat sedap. Itu ayam tak sedap kan? Posis ni besar. Semalam korang tidur ke? Siapa yang tak tidur semalam? Tak, saya tak tidur. Saya tak tidur, saya hiasi dengan awal-awal ni, dia heavy drink. Ternyata dengan bacaan-bacaan Don insulted. Merepek lah. Alah, semua merepek dah. Nak actually. Tapi balik nak have fun. Saya adakan selang-selikan dengan aktiviti curriculum malam ni ya. Itu pelik dah punya kalau ke malam. Perut masih dah kosong. Suka sekarang berada di Marina Bay Sands untuk menghadis dia. So boleh tengok dekat food court dia ada ice skating.